Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ngabolang Receh. Hari ini Rabu tanggal 28 Desember 2022. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah klik tayangan ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran. Sleptrek jalur kereta cepat Jakarta-Bandung sudah terpasang di antara tunnel 7 dan 6. Di sana adalah outlet tunnel 6 dan ini adalah inlet tunnel 7. Situasi dari bawah antara tunnel 7 dan tunnel Walini dilihat dari atas, pemasangan slab track sudah terpasang di antara tunnel Walini dan tunnel 7. Satu jembatan dan satu jalur subgrade sudah terpasang slab track dengan rapi. Seperti inilah perkembangan terkini untuk jalur kereta cepat Jakarta-Bandung pada pemasangan slab track di wilayah kerja Section 3, daerah Bandung Barat. Ke arah barat Jakarta nampak tunnel 7 di bagian outlet. Untuk jalur subgrade dan jembatannya sudah terpasang bantalan rel balas les. Nampak seperti sudah terpasang rel ganda, namun itu adalah kunci dan pad seal untuk penguat rel dan bantalan slab track. Tampak sangat rapi sekali, lengkap dengan tiang OCS yang sudah terpasang. Pemandangan arah kiri sebelah barat tampak Danau Cirata dan pegunungan di antara Bandung dan Purwakarta. Kesiapan bantalan rel slab track untuk lokasi ini sudah siap untuk penarikan dan pemasangan rel masing-masing 500 meter, kurang lebih seperti inilah situasi terupdate di antara tunnel 7 dan tunnel Walini. Pemasangan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung untuk pemasangan rel di wilayah kerja Section 3 yang menggunakan jalur slab track, pengerjaan pemasangan rel di jalur kereta cepat Jakarta-Bandung untuk jalur slab track kurang lebih sehari bisa mencapai 5 km. Berikutnya kita lihat update terbaru sekitar tunnel Walini dan tunnel 8. Bantalan rel pun di sini sudah terpasang di sepanjang jalur subgrade Walini dan jembatan layang menuju tunnel 8. Lanjut ke arah tunnel outlet 9, pemasangan bantalan rel sedang dikerjakan dan ini sekitar wilayah Cipada Bandung Barat yang berdampingan langsung dengan jalan tol Cipularang. Tampak di sini pemasangan bantalan rel sudah sempurna untuk jalur double track menuju ke tunnel 9. Tampak tiang OCS sudah lengkap dengan kabel aliran atas. Sedikit lagi penarikan rel akan segera dipasang, dan sore ini akan dilakukan pemasangan rel 500 meter dari arah Bandung menuju ke wilayah Cipada. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.